Assalamualaikum. Salam. Kenalin, nama gue Rio. Gue jadi Sapang udah 15 tahun ya. Maksud gue udah banyak banget keresahan gue sama ketakutan gue gitu. Gue takut semakin lama gue jadi Sapang, anak gue juga kepengen jadi Sapang gitu anak gue. Bukan apa-apa, maksud gue tuh jadi Sapang tuh bukan cita-cita gitu. Lebih ke kenyataan hidup jadi Sapang tuh. Gue aja niatnya tuh sebagai batu loncatan, loncat di tempat 15 tahun. Terus kenapa gue gak pingin anak gue jadi Sapam? Karena menurut gue, Sapam itu satu pekerjaan yang kita suka disuruh-suruh gak sesuai sama pekerjaan kita gitu. Gue pendidikan Sapam tuh, lempar pisau, latihan bogor, latihan tongkat, begitu kerja suruh buang sampah sama kepala cabang, ya Allah. Kenapa lu? Suruh nuang galon pagi-pagi, yang lebih absurd lagi. Gue pernah suruh nemenin kepala cabang gue beli Pampers. Seberapa bahaya orang beli Pampers sampai dikawal Sapam lo? Ya kan? Apa yang terjadi gitu? Seberapa bahaya sih? Terus yang gue setiap tahun tuh dapat seragam 3 gitu. Gue kerja udah 15 tahun. Sekarang gue punya 45 seragam Sapam. Buat apa ya Allah, banyak banget ya kan? Gue sampai kepikiran apa gue giveaway gitu ya. Karena jarang aja ada Sapam gitu bagi-bagi merchandise. Mungkin gue orang yang pertama kali gitu kan. Tapi yang lebih absurd lagi, gue punya 45 periwitan Sapam. Lebih gak ada gunanya gitu. 45 periwitan Sapam buat apa gitu. Karena gak ada Sapam terlambat kerjanya, bingung. Aduh, besok pakai periwitan yang mana? Gak ada. Terus gue ngerasa selama jadi Sapam tuh, gue tuh banyak banget atribut Sapam gue yang gak kepake gitu. Gue 15 tahun kerja, pisau gue gak pernah kepake. Nyantel dong di pinggang sampai berkarat. Paling sering kepake tuh borgol. Itu juga setahun sekali gitu. Kalau ada teman Sapam yang ulang tahun ya kan. Teman-teman ulang tahun. Itu kita borgol dia di tiang antrian sambil kita bacain janjinya jadi Sapam. Sampai tua lo jadi Sapam gitu maksudnya. Terus akhirnya karena istri gue dipecat juga selama pandemi. Akhirnya gue balik lagi ngojek online sekarang. Jadi gue udahin dua pekerjaan, antara ngojek sama jadi Sapam gitu. Menurut gue ngojek paling berat gitu daripada Sapam gitu. Sapam kita kerja ketiduran paling bangunin komandan ya kan. Ngojek kerja ketiduran tabrakan gue. Kenapa gue bilang ngojek berat? Untuk dapat duit 50-70 ribu, kita harus naik motor 50-70 kilo sehari. Sebulan 1.500 kilo. Ini kalau naik motor gak pakai duit, udah di Jambi gue sekarang. Gue Rio, makasih. Kenapa lucu ya Jambi? Gak pakai rute. Naik motor gak pakai rute, udah pakai Jambi. Udah pakai sebelah sono ya. Rio Steven Numatubun, sebenarnya saat ada pernyataan lucu yang gak dilanjutin. Lu bilang lu pengen jadi Satpam untuk jadi batu loncatan. Emang Satpam batu loncatan jadi apa? Polisi? Enggak dong. Lu mau jadi ya, apa lu? Apa, sales helm kayak Mas Panji? Apa? Jauh banget. Dari Satpam kok batu loncatan jadi sales helm? Karena dia pengen ada punchline-nya loncat di tempat. Oh, iya. Iya benar, Jing Abdul. Demi itu ya? Iya, demi itu. Iya, jadi iya. Batu loncatan ya. Kok gak dibahas sih, Bob? Padahal lucu itu. Kebetulan ya. Nyiapinnya ini Mas Panji, Satpam. Persona Satpam dia kayaknya nih. Iya. Iya. Dari stand up Indo mana, Rio? Jakbar ada di gen. Oh, udah bubar komunitasnya. Gimana? Dewan Directivity masuk Anda. Rio nih kangen gak sama anaknya? Anaknya lu culik ya? Emang anaknya kenapa? Anaknya bandel banget. Cing anaknya soalnya ada nanti ada materinya nanti tuh ada. Kalau misalnya lolos. Rio, terima kasih banyak ya. Makasih banyak Mas Panji, Bang Radit, Cing Abdul, Riken, Bang Benny, makasih. Yo, thank you. Dah.